Cuaca buruk yang terjadi di perairan Maluku ikut berdampak kepada aktivitas nelayan di Kabupaten Maluku Tengah. Sebagian nelayan kini tak bisa melaut dan menambatkan alat tangkap ikan di pesisir serta dinaikkan ke darat. Seperti halnya yang dialami nelayan Negeri 5 Kecamatan Maluku Tengah ini, mereka memilih tak melaut demi keselamatan jiwa sebab lokasi penangkapan ikan dilanda cuaca buruk. Lautan ini belum bisa, hanya sabar saja. Apabila kalau ada waktu pakai kado, tapi tertunya. Kalau tidak ada waktu pakai kado, membeli tertunya. Semuanya lautan ini sini. Itu saja. Untuk menghidupi keluarga, aktivitas apa yang Bapak lakukan? Banyak di sini, dari kasih ke pohon-pohon. Kalau ada waktu, tertunya di tempat-tempat saja. Kalau parah itu, cari-cari juga ribu kah. Selama tidak melaut, para nelayan bekerja serabutan untuk menghidupi keluarga mereka. Harapannya cuaca cepat kondusif agar kembali melaut untuk menghidupi keluarga mereka. Nasri Saulisa melaporkan dari Maluku Tengah,